Aku jatuh cinta sih sama deck ini. Cara mainnya simple tetapi kuat. Combo Storm, War Machine, dan Legend itu emang haram sih. Aku rasa combo ini tuh bisa ngalahin banyak deck deh kalau berhasil. Apalagi kalau seandainya ketemu Hela tuh, itu udah pasti menang tuh. Hela nggak bakal bisa turun di turn 6. Dan di deck ini tuh aslinya bawa si Makari, tetapi karena aku nggak punya, aku ganti aja sama Gus. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Danger Room, nice. Aku bisa Storm. Storm, War Machine, dan Legend udah ada nih. Dia main di kanan. Apa tuh? Bishop, wah. Dia taruh Bishop di kanan ya. Udah antisipasi Storm ya mungkin. Ini kalau dia tiba-tiba Enchanters di kanan, GG sih. apa tuh? Dua kartu. The Hood. Kartu-kartu kecil ya. The Hood, Nico. Rocker Raccoon, okay. Ini dia udah kekunci sih. Kalau dia Falcon, kelar tuh. Langsung menang aku. Tapi ini baru 12 ya. Kanannya masih kurang tuh. Kalau dia nggak Falcon. Beast tadi udah hilang. Jadi kalau dia mau bounce, dia kesisa Falcon sih. Atau dia bawa Viper ya. Dia bisa nih lempar The Hood-nya. Dokter Dumaku udah ke discard tadi. Kanan aku 15 ya. Dia cuma perlu 2 kartu nih buat setarain. 3 kartu udah unggul tuh. 2 kartu oke, kanannya setara. Dia aktifin Black Swan. Sage. Dia nggak bakal tiba-tiba mainin Jeff kan? Kalau dia tiba-tiba Jeff, aku kalah sih. Dia pasti Jeff kanan tuh soalnya. Aku bisa nih selisihin satu kanan dan Spider-Man di tengah. Kita lihat. Apakah dia ada Jeff? Atau enggak? Kalau enggak ada, harusnya dia Suren tuh. Dia Suren. Victory. Gotta run, hun. Hela ya. Aku butuh Legend nih, biar nge-lockdown semua lokasi. Formir di kanan. Aku bisa Storm sekarang, tapi War Machine belum turun. Lebih baik aku skip deh. Kita Stormnya di turn 4 aja ya. Dia udah mainin Luke Cage. Kita Storm sekarang dan Legend tuh di akhir. Wind aid my hand. Tapi apakah cukup ini? Kalkau. Kita Legend. Kita ubah semua lokasinya jadi floating. Kill. Dia Killmonger. Hela kan ini. Hela-nya bawa Killmonger dong. Ini semoga dia nggak ada Jeff ya. War Machine telat banget deh. Kalau dia nggak ada Jeff, aku bisa menang sih. Tapi kalau dia ada Jeff, setara ya. Setara kan kalau dia ada Jeff. Dia itu bakal 15, aku juga. Kalah aku kalau dia ada Jeff. Aku cuma 12. Dia kalau ada Jeff, dia bisa jadi 15 tuh. Tapi kayaknya nggak ada sih. Ini biar cepat kita snap aja ya. Kita lihat dia ada Jeff atau enggak. Kalau nggak ada, harusnya dia Suren sih. Lama banget. Suren. Victory. Machine World dan Shadow Land. Krakoa. Krakoa di kanan ya. Ini aku Storm kiri dulu deh. Storm kiri habis itu bisa nih War Machine. Deck Jang ya. Dia Green Goblin di tengah. Ini berarti dia bisa Viper tengah juga nih. Aku mau War Machine ya. Kita ambil power nih. Atau
Iya, War Machine aja deh. Dua kartu, Nebula dan Debris. Tengahku mau dipenuhin tuh. Aku okay. Scarlet Spider 11 power. Atau lepasin aja ya ini tengah. Aku bisa Scarlet Spider, habis itu Doom. Atau enggak Infinite kanan ini. Infinite kanan kuat juga sih itu. Kalau aku langsung penuhin, ini bakal jadi 6. Oh, langsung penuhin aja deh. Ah, dia main di kanan. Anhilus, oke. Dia masih butuh power ya itu tengah. Sekarang aku yang refill duluan dong. Tapi jadi ini masih bisa aktif nih sebelum kena Sangchi. Tandanya dia ada Sangchi sih. Ini dan ini udah cukup sih. Kiri udah cukup tuh buat menangin. 7 power. Dan semoga Scarlet Spider-nya ke kanan ya. Aku tambah power juga tuh di kanan. Oke, dia Suren. Ini 11 power Scarlet Spider bagus banget sih. Langsung jadi 4-22 ya. Oke, Sangtum, aku ada War Machine, bagus ini buat aku. Kalau dapetin Madam Web lebih bagus lagi tuh. Wah, Mirror Dimension, bisa jadi double Sangtum nih. Kita Nebula dulu, tapi bisa aku ubah sih. Atau ini juga bisa jadi dua Storm ya berarti. Dua Storm, aku War Machine, udah mati tuh dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, ditambah The Fall lagi. Oke, kita Storm, habis ini War Machine. Udah sih, kelar ini. Magic, ah, dia magic dong. Ini kayaknya bot sih, luka namanya. Tapi dia magic di tengah itu lumayan bagus ya. Aku butuh legend sih ini. Come on, Dr. Doom ini masih bisa lah buat kiri. Scarlet juga bisa sih. Medusa, oke, dia ini jelas bot sih. Dia cuma bisa mainin satu kartu tuh. Dan aku dapetin legend juga. Oke, selesai sih. Oh, aku coba. Kalau dia mainin satu kartu, dia bakal snap balik gak ya? Aku bakal skip aja deh di sini. Kita coba ambil 8 cube ya. Aku tinggal legend nih di akhir. Semoga dia snap balik. Dia nge-skip juga dong. Bisa-bisanya. Kenapa dia nge-skip juga? Atau jangan-jangan dia mau turunin Infinite ya? Gila sih itu kalau dia tiba-tiba Infinite. Dia nge-skip lagi dong. Ini botnya kenapa nge-skip dua kali ya? Atau karena dia udah mikir cuma bisa mainin satu kartu? Victory. Oke, Shadowland, Nebula taruh di kiri lumayan lah itu. Dia cuma bisa mainin tiga kartu nih. Dead. Ya, deck destroy. Killin di tengah. Aku ada War Machine sih. Madam Web, aku taruh di kiri aja ya. Ini Ebony, kalau dia belum turunin Killmonger agak bahaya sih. Wah, Nico buat ngedraw. Bagus banget itu. Come on, kasih aku Storm dong. Ayo, Storm. Ego. Ninjanya digeser, Ebony. Jeff. Oke, lumayan lah ya itu. Dan semoga Ego mainin War Machine ini. Oh no, ini kacau sih. Wolverine, Carnage. Wah, itu masih lumayan bagus ya. Dan Killmonger-nya belum diturunin lagi. Come on, Ego. War Machine. War Machine. Oke, Jeff-nya digeser. War Machine. Nice, Nebula ke tengah. Oke. Terserah kamu lah, Ego. Ini entah menang atau kalah ya. Dia main apa tuh? Killmonger, bersih kartu aku. What a game.
that dia udah lumayan murah ya ini. Ini kalau Igonya pinter bisa nih geser war machine-nya ke tengah. Oke, nice. Scarlet Spider, Jeff-nya digeser ke tengah, udah setara itu. Semoga Igo di turn terakhir dia cuman mainin Dr. Doom ya buat bagi power. Kayaknya itu cukup deh. Mungkin. Wah, dia 3 kartu doang apa aja tuh. Death Strike. Wah, dia lumayan kuat ya. Kayaknya nggak cukup sih ini. Infinite di tengah. Powernya ditumpuk di tengah dong, Igo. Astaga. Escape. On May. Ada 2 kartu yang bagus nih. Tapi bagusan Scarlet Spider ya. Langsung jadi 16 tuh. 8-16. Hawkeye. Oke. Apakah ini bot? Kemungkinan bot. Monster Island lumayan bagus. Scarlet Spider juga aku bisa manfaatin di kiri ya buat langsung geser. Tapi Spider-Man maksudnya. Spider-Man atau ini? Ini lebih bagus sih. Juga kalau jadi 8 power tuh. Dan dia ada armor juga. Kalau Scarlet-nya ke kanan nggak hancurin apapun tuh. Washington DC, aku bisa kendaliin berarti. Berarti madamnya di kanan ya, madam di kanan dan Spider-Man-nya nanti di kanan. Wah, 2. Oh no, masa sih mistiknya bakal ke tengah? Masa sih? Oke. Numpuk jadi armornya, bagus tuh. Ini buat mainin deck apa ya? Sentinel, Domino, Mystic Armor, Hawkeye. C3 bukan karena dia ada Hawkeye. Oke, Cosmo-nya di discard. Ini harusnya udah menang sih aku. Aku cukup mainin Dr. Doom nih. Dr. Doom, kita hancurin siapa tahu kena monster. Aktifin Scarlet, geser gel. Oh, bentar. Dr. Doom, ya. Kayak gini. Ah, dia suren dong. Victory. Cloning Fat. Oke. Aku bisa ambil banyak Scarlet sih. Machine Ward, aku coba taruh Madam dulu ya di kiri. Agent Venom di kanan. Wah, ini berarti Cloning Fat bakal lumayan bahaya nih. Sandbar. Kalau aku gini, nggak bisa ambil Scarlet. Kalau... oh, Storm aja deh. Storm tengah. Oke, dia mainin di kanan. Wind, aid my hand. Ini Spider-Man bisa di kiri sih. Kita tapi Scarlet dulu ya. Oh, tapi kalau aku Spider-Man harus di 5 ya. Berarti nggak bisa mainin Scarlet tuh. Dan ini Scarlet-nya bakal jadi 5 kos nih gara-gara Sandbar. Kita lihatlah dia taruh kartu apa nih di tengah. Kalau yang layak buat dihancurin, aku bakal Spider-Man aja. Kalau nggak, kita Scarlet lagi. Oke, dia mainin satu kartu apa tuh? Jubil. Oh. Lucas dan Jubil. Nggak terlalu bagus ya. Nggak layak buat dihancurin tuh. Kita geser. Dan... atau... nggak deh, aku ambil power aja. Habis ini palingan Dr. Doom di akhir nih. Miss Marvel. Dia masih bisa tambah power ya. Masih bisa Miss Marvel lagi nih. Miss Marvel sekali lagi, dia bakal jadi 15. Aku ini 12, perlu Dr. Doom sih berarti. Aku Dr. Doom deh. Ini kita geser ke tengah dulu ya, biar pasti ini powernya.
dan habis itu terserah lah Scarlett-nya bakal kemana. Bagusnya ke kiri sih, biar jadi 16 tuh semua Scarlett. Kanannya aku lepas aja. Oh, wah, itu 16 power. Oh, Cerebro 4. Wah. Kanan dong, dua-duanya, please. Kalau enggak aku kalah nih. Kanan lagi, please. Nah. Kalau itu satu ke kiri, udah kalah tuh. Dan untungnya dua kartu ke kanan dia. Aku expect-nya dia bakal Miss Marvel lagi nih soalnya, sama sesuatu. Oke, ini Davelier di kiri. Oh, ya ampun. Madam Web-nya ke discard, padahal ini udah ada ya. Dia tadi hilang Ravonna. Ya udahlah, kita langsung taruh Ebony. Udah ada War Machine nih. Subterra. Ganti Subterra. Oke, lawan main di tengah. Apa tuh? Cassandra, waduh, ada Subterra dong. Tambah 3 power tuh. Dia nggak bisa Enchantress, tapi kalau dia ada si Negasonic, oh magic dong. Oke, magic ya. Aku bisa matiin sih, masih ada legend nih. Kita taruh Nebula di kiri dan Scarlet Spider di tengah. Habis ini tinggal legend kiri atau enggak di tengah. Wah, Wong ya. Dia mau ngapain nih? Dia ada Wong dong. Aku bisa aktifin ini. Lebih baik aku. Oh, tapi kalau dia seandainya White Tiger, kalah juga nih aku. White Tiger, dua White Tiger, aku lumayan kecil nih powernya. Kalau ini ke kanan, ini bisa jadi 13 nih. Dia itu 10. Kalau aku kayak gini doang, ubahin Davelier aja deh. Wah, dua kartu di kiri dong. Nice, ke kanan. Itu apa aja tuh? Wah, mistik. Mistik dan apa nih? Dua power. Tiga. Iron Heart. Oke, masih cukup sih. Walaupun dia aktif 4 kali ya. Bentar. Untung yang terakhir nggak kena Cassandra ya. Kalau nggak itu bakal jadi setara tuh. Kalau setara tadi, kayaknya aku masih menang juga sih. Ini tuh selisihnya 17. Iya kan? Dia selisih 10 di sini. Wakanda, nice. Kena ininya, si Scarlet. Blade, wah. Chavez. Ada kemungkinan bot nih. Kayaknya bot deh. Kamartas on reveal 2 kali ya. Aku taruh jam di kiri dulu. Ini on Kamartas bisa aku manfaatin buat Dr. Doom sih. Atau aku ubah aja ya. Colon Wing. Oke, okay. Bot ini kayaknya mainin deck discard nih. Aku Storm di kanan aja ya. Tengah ini bisa aku pakai nanti buat Dr. Doom. Transport. Oh. Wind aid my hand. Kita Storm. Habis itu aku War Machine di tengah aja. Dr. Doom bisa lah nih taruh 10 power di kanan.
Okay. Kita Scarlet dan Ebony. Habis ini tinggal Dr. Doom. Atilan. Ini berarti bakal masuk deck lagi nih, Infinor sama Dr. Doom. Kecuali kalau aku ada Storm ya. Bisa aku ubah tuh. Grand Central, oke. Aku Ghost di kiri. Ravonna ya. Wah, sayang banget ya, padahal dapat nih War Machine. Ebony aku langsung di kiri deh. Semoga aku dapetin War Machine-nya lagi ya, atau enggak Scarlet Spider lah. Titania, White Widow, dia penuhin lokasi aku. Tapi Titania-nya balik ke dia sih. Aku taruh Ebony lagi di kiri. Kalau dia Green Goblin, aku nggak bisa halangin tuh. Oke, Scarlet. Oh, ada Jeff sih. Apa Jeff aja ya? Aku Jeff dan Nebula. Habis itu di 5 masih bisa nih Scarlet. Jeff aja deh. Wah, dia nggak main di kiri. Apa tuh, Dewa dan Piper ya? Wah, Dewa dan Piper. Deck Jang. Agak PR sih. Oke, okay, Infinaut dan Dr. Doom. Berarti pasti ketarik salah satu tuh. Jeff-nya aku geser nggak? Kalau aku geser, tarik Doom lumayan sih. Ya, geser aja. Siapa tahu tarik Dr. Doom ya. Bisa tambah 2 power tuh di kiri. Kalau tarik Infinaut, berarti di akhirnya aku mainin Dr. Doom. Lumayan nih. Dia... Dagger. Ya, jadi Titania ya kaku. Tapi Titanianya. Oke, nice. Infinaut, Sage. Tapi Titanianya nggak bisa balik ke lokasi dia ya. Kecuali kalau dia tarik daggernya dulu dan mainin sesuatu. Titanianya bakal balik ke lokasi dia tuh. Ini aku kanan masih bisa tambah lumayan besar nih powernya. Tambah 12 tuh. 7-14. Oke, okay, dia Soren. Oke, okay, Noor. Skip aja dulu. Multiple Man. Oh, dia mainin Arisem. Bar with no name. Ini Strom berarti bisa... Atau kalau aku dapetin Legend ya? Kalau dapetin Legend, bisa juga tuh. Ini antara Strom atau enggak Legend sih. Kita lihat dulu ya tapi. Jangan buat curiga nih berarti. Aku harus tetap mainin kartu. Dia cuma mainin armor dan gak mainin jinnya. Lecu Gwila di kanan. Jelek banget ini berarti lokasi. Apa ini? Ini kalau aku turunin Ebony Maw, dia pasti udah expect Legend sih. Kalau aku kayak gini. Bisa ini langsung nanti di kanan. Aku juga, Gambit, oke. Aku juga harus expect dia dapetin Legend ya. Agak bahaya nih Arisem. Bisa jadi juga dia bawa Legend tuh. Aku udah terlanjur taruh Ebony lagi di kiri. Kita, wah ini Legend belum dapet lagi. Masa mau aku shuffle batu? Nope. Udah nggak ada pilihan ya, ya udahlah, kayak gini aja. Mockingbird. Ini aku takut dia ada Legend juga nih. Atau aku Storm ya. Kita ambil reveal duluan, habis itu aku Storm. Tapi kalau aku Storm dan dia Legend, aku kalah juga tuh. Aku Jin. Oh, nggak bisa Jin. Aku kayak gini aja deh. Wah, dia nge-skip. Kayaknya dia Legend deh. Kalau dia beneran
Mau legend. Aku yang refill duluan. Aku bisa storm sih tengahnya. Ini aku, aduh, sayang banget ya. Coba aku mainin lagi. Bisa nih mainin dua kartu ini. Ini dan ini. Tapi kalau kayak gini, legend di tengah itu 7 power ya. 7 power 5 6 setara dong 7. Kiri juga aku nggak bisa menang sih. Kita kayak gini aja. Tapi kanan kecil banget ya itu. Kalau dia tiba-tiba infinite out juga aku kalah sih. Wah, dia nggak legend dong. Kalah dong aku, kecil kananku. Oh, coba batu dong. Come on, batu, 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 batu. 6 batu tuh. Ayam. Astaga, dari 6 batu dapetin blob. Alayet. Gila, hokinya itu nggak main-main ya.